Saudara penuntut umum, berarti kita tunda hari Selasa yang akan datang dengan mendengarkan agenda 96. Izin yang mulia, ini dari tadi saya dilirik-lirik Pak Jaksa ini. Ada usulan yang mulia, tadi Pak Jaksa dan penasihat hukum mengusulkan apabila dimungkinkan yang mulia pergeseran jadwal yang tanggal berapa Pak Jaksa, gak usah malu-malu lah, ayo ya, ya. Itu usulannya, kalau kami setuju-setuju aja yang mulia. Justru kami setuju pendapat dari PH tadi yang izin Bapak memang, apa namanya, jika diperkenankan, karena kan kita ini sudah maraton Pak, kami pun Jaksa ini satu-satu tumbang-tumbang juga Pak, tiap hari, tiap minggu disuntik-suntik juga ini, Pak, vitamin gara-gara ini. Jika diperkenankan Pak, ini kan mengingat juga ada rekan-rekan kami juga yang harus Natalan, apa segala macam. Kalau diperkenankan ditunda Januari, tanggal 2 Pak, tanggal 1, seperti itu Pak. Tanggal 1 nggak bisa. Tanggal 2, tanggal 3 ya? Mulai tanggal 3. Mulai tanggal 3 nggak apa-apa ya mulia. Jika diperkenankan. Saya usulan tanggal 3 mulia. Terima kasih atas usulan dari penasihat hukum dan jaksa penuntut umum. Majelis berpendapat bahwa sidang ini kembali pada asasnya, peradilan yang cepat, sederhana, dan murah, sehingga jadwal tetap seperti semula, Selasa yang akan datang tanggal 27.